sangat mengejutkan keadaan rumah tangga Laudia Cynthia Bella dengan seorang pangeran Arab asal dari Dubai. Namun diguncang masalah di mana Laudia Cynthia Bella sangat sedih dituduh soal kehilangan sebuah perhiasan akik milik sang suaminya. Lantas benarkah kabar tersebut? Mari kita simak kisah selengkapnya. Halo teman-teman Ranting Cerita dimanapun kalian berada. Sebelum kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yuk kita support dulu channel ini dengan cara like, komen dan subscribe channel YouTube ini. Tonton video ini sampai habis agar kalian tidak salah paham ya. Pernikahan Laudia Cynthia Bella dengan pangeran Arab asal dari Dubai tidaklah benar-benar terjadi semuanya ini. Hanyalah cerita mulut ke mulut dari sejumlah netizen di beberapa kanal YouTube. Namun cerita ini sangat menarik untuk diulas di jagat maya. Pasalnya, hingga saat ini warganet pun penasaran. Dan fans Laudia Cynthia Bella di tanah air seolah mempercayai kabar tersebut. Laudia Cynthia Bella sangat sedih mendengarnya. Awal pangeran Arab ini menikahi Laudia Cynthia Bella beberapa waktu lalu sontak menghebohkan masyarakat. Hingga dunia berguncang. Hiburan tanah air di mana usai menikahi artis cantik ini, pangeran Arab berasal dari Dubai langsung membawa Laudia Cynthia Bella ke negara Uni Emirat Arab untuk tinggal bersama-sama di sana di Negeri Arab. Namun nyatanya pernikahan dan rumah tangga Laudia Cynthia Bella bersama pangeran Arab asal dari Dubai ini tak semulus apa yang dipikirkan kebanyakan orang pada umumnya. Di Dubai, Laudia Cynthia Bella dituntut harus rukun dengan 5 orang istri pangeran di Dubai. Seperti dilansir dari kanal YouTube Pangeran Dubai, yang telah memiliki 5 orang istri sebelumnya, akhirnya ia kembali mempersunting Laudia Cynthia Bella untuk menjadi permaisurinya. Karena sang pangeran Arab asal dari Dubai ini sangat perhatian kepada istrinya. Namun Laudia Cynthia Bella sangat bahagia bersama pangeran Arab ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Akmin pamit dulu, bye-bye.